Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Uh, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pertumbuhan mikroba dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, ini sekarang dengan Bu Titi masih berbicara atau membahas tentang mikrobiologi umum kompetensi atau capaian yang ingin didapatkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan pertumbuhan dan juga apa yang dimaksud pertumbuhan dalam mikroba dan sebagainya. baik berkaitan dengan pertumbuhan makhluk hidup secara umum ini berkaitan erat dengan proses metabolisme. Jadi apakah itu pada mikro uh, mikroorganisme maupun pada organisme secara umum maka dalam usaha supaya hidup tumbuh, bergerak dan berkembang ini uh, perlu melakukan proses metabolisme. Jadi dikatakan bahwa uh, salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan metabolisme. Ini semuanya berkaitan dengan uh, kemampuannya untuk tumbuh, bergerak dan sebagainya sedangkan pengertian metabolisme sendiri adalah adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel ya nah ini tujuannya adalah untuk mengubah nutrisi untuk menjadi energi dan energi ini selanjutnya dibutuhkan oleh makhluk hidup tersebut untuk berbagai fungsi dalam kehidupannya dalam metabolisme terbagi dua yaitu ada katabolisme dan ada anabolisme kalau kita lihat secara umum katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana nah ini dengan adanya penguraian berarti senyawa-senyawa yang berukuran besar atau yang kompleks ini diuraikan menjadi senyawa yang sederhana sehingga dengan adanya penguraian ini, akan dihasilkan atau dilepaskan suatu energi, ya. Jadi reaksi katabolisme adalah reaksi yang menghasilkan energi, Sebaliknya, kalau reaksi anabolisme ini adalah proses kimia untuk menyusun senyawa organik sederhana menjadi senyawa molekul yang lebih kompleks. Ini contohnya misalnya dalam proses fotosintesis, Dengan diperlukannya sesuatu untuk menyusun ini ya maka uh, di sini diperlukan energi jadi kebalikan kalau tadi uh, katabolisme dihasilkan energi kemudian energi inilah yang dimanfaatkan di dalam proses anabolisme yaitu untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks jadi dibutuhkan energi ya. jadi uh, dalam peristiwa ini, dalam reaksi kimia ini, polimer atau makromolekul ini diperoleh dari penyusunan monomer. Oke, monomer. Ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan sekarang. Nah, apakah apa bedanya pertumbuhan di dalam bakteri atau mikroba unicellular seluler dengan pertumbuhan pada mikroorganisme multiseluler? Nah, di sini pertumbuhan bakteri yang kita lihat karena bakteri ini memang merupakan organisme unicellular atau ekasel, maka eh, pertumbuhan ini bukan bertambahnya ukuran, tetapi bertambahnya jumlah individu sel. Ya. Kenal dengan multiplikasi. Ini berbeda dengan mikroorganisme multiseluler yang ada dikenal pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif. Jadi kalau pada organisme secara umum pertumbuhan vegetatif ini berkaitan dengan istilah pertumbuhan sedangkan generatif ini dengan bertambahnya jumlah individu. Nah, pada mikroorganisme kelompok bakteri kita tidak bisa membedakan mana pertumbuhan vegetatif dan mana generatif karena pertumbuhan yang dimaksud berkaitan dengan bakteri ini bukan bukan bertambah besarnya tetapi bertambahnya jumlah uh, sel dari bakteri tersebut. Nah, bakteri memperbanyak diri atau uh, multiplikasinya terjadi melalui proses pembelahan ya, dikenal dengan binary fission atau pembelahan melintang. Kalau kita lihat prosesnya di sini, jadi satu induk sel ya, ini mengalami uh, perpanjangan atau elongation Kemudian bahan intinya terpotong atau terpisah menjadi dua. Lalu septa yang terbentuk ini eh, lama kelamaan membentuk eh, pemisah antara eh, inti sel yang satu dengan inti sel yang lain, kemudian menghasilkan dua sel baru yang dikenal dengan daughter cells. Jadi induk selnya untuk mother cell membentuk dua daughter cell. Nah, ini terjadi secara berulang-ulang sehingga dikenal dengan istilah binary fission. Jadi pembelahan biner ini satu menjadi dua, kemudian dua menjadi empat, empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya. Jadi terjadi pertumbuhan nanti bisa dikatakan percepatannya hmm, seperti proses dalam grafik eksponensial. Nah, di dalam pertumbuhan e, mikroba secara umum, faktor apa saja yang berpengaruh di sini? E, ada dua macam, ada faktor nutrisi dan faktor lingkungan. Nah, ini istilah untuk e, menjelaskan tadi ya. Jadi pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup menjadi bertambah besar ini sifatnya irreversible atau tidak um, bisa balik dan um, dapat diukur. Ini pertumbuhan pada makhluk hidup um, secara umum, ya. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan dan terjadi diferensiasi atau perkembangan uh, perkembangbiakan. Ini berubah dari satu individu menjadi banyak jadi di dalam perkembangan ini terjadi proses perbanyakan nah ini nanti harus kita pahami juga bagaimana terjadinya kalau dikaitkan dengan mikroba-mikroba yang kita pelajari nah, Oke okay. dibedakan juga ada faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan eh, mikroba, Faktor eksternal ada faktor yang mengaruhi yang berasal dari luar, yaitu faktor lingkungan, termasuk makanan dan sebagainya. Sedangkan faktor internal ini adalah um, um, gen maupun hormon dalam mikroba itu sendiri. Nanti yang akan kita bahas juga faktor eksternal, terutama akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, dari faktor eksternal yang pertama, kita lihat dulu kelompok nutrisi. Berbagai bahan makanan, bahan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba, terutama kalau di bakteri, untuk pertumbuhan atau perbanyakan selnya, ada makronutrien dan ada mikronutrien. Jadi, makronutrien ini adalah unsur-unsur atau elemen yang dibutuhkan dalam jumlah relatif banyak, sedangkan mikronutrien ini adalah yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau dikenal dengan istilah trace element. Ini um, dibutuhkannya dalam jumlah kecil tetapi tetap harus tersedia. Beberapa makronutrien yang penting, contohnya adalah karbon, ini merupakan um, porsi terbesar, 50% dari berat kering sel itu terdiri dari karbon. Jadi menyusun molekul sebagai sumber energi, diperlukan untuk protein gula dan sebagainya jadi bagi mikroba maupun makhluk hidup lain sumber karbon ini bisa menggunakan ada gula pati glikogen dan sebagainya kemudian yang kedua adalah elemen nitrogen ini 12% dari berat kering sel jadi um, sebagai bahan dasar untuk protein maupun asam nukleat ini terdiri dari nitrogen ini yang merupakan unsur yang paling penting pembentuk um, protein asam nukleat maupun uh, vitamin kemudian yang ketiga ada sulfur ini dikaitkan dengan asam amino ya um, yang berikutnya fosfor, fosfor ini e, banyak dipelajari yang berkaitan dengan ATP, dengan DNA atau DNA, RNA dan sebagainya. Ini juga menjadi e, faktor e, makronutrien yang penting diperlukan dalam nutrisi e, mikroba. Lalu potasium atau kalium, ini biasa dikaitkan dengan enzim. Lalu ada magnesium, kalsium, dan sodium adalah garam. Ini unsur-unsur uh, makronutrien yang dibutuhkan. Kemudian uh, mikronutrien, ini uh, dari, dari mineral dan vitamin, biasanya memang dibutuhkan tidak banyak, tetapi tetap harus tersedia dan uh, penting untuk membantu uh, pertumbuhan uh, mikroba. Jadi vitamin diperlukan untuk produksi energi, untuk fungsi imun, ya, juga untuk fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan mineral ini perlukan juga peranannya di dalam pertumbuhan berkaitan dengan kalau makhluk hidup yang punya tulang, jadi berkaitan dengan kesehatan tulang dan. Beberapa proses berikutnya juga berkaitan dengan keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh. Lalu, dikenal juga ada faktor pertumbuhan. Jadi, senyawa organik ini diperlukan dalam jumlah yang kecil, tapi karena tidak dapat disintesis sendiri oleh mikroorganisme, maka dia harus mendapatkan dari luar, dari lingkungannya. Di sini, dikenal ada vitamin, ada asam amino purin dan pingin merupakan faktor-faktor pertumbuhan jadi yang juga dibutuhkan di dalam pertumbuhan mikroba ini adalah daftar makronutrien dan mikronutrien dengan beberapa contoh yang bisa kita lihat ya tadi ini makronutrien terdiri dari CH -O -N P, NPK dan sebagainya sedangkan mikronutrien adalah besi, mangan, kuku kemudian zinc, dan beberapa yang ada di sini, kita lanjutkan saja. Nah, terkait dengan kebutuhan nutrisi tadi adalah bahwa mikroba yang ingin kita tumbuhkan di dalam laboratorium, kita harus menggunakan media kultur. Di dalam media ini, harus berisi. Berbagai macam bahan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba, ya, jadi dengan mengetahui unsur-unsur atau elemen apa saja yang diperlukan di dalam pertumbuhannya, maka media tertentu harus memenuhi kebutuhan tersebut, karena media ini selain sebagai tempat tumbuh juga sekaligus sebagai sumber nutrisi dari mikroba yang ditumbuhkan. Jadi media kultur adalah media yang menjadi sumber nutrisi untuk pertumbuhan mikroba di dalam laboratorium. Nah, um, ketika kita ingin menumbuhkan um, mikroba, misalnya bakteri di dalam laboratorium atau jamur di dalam laboratorium, lalu kita ingin menggunakan media, maka media yang diperlukan ini harus kita ketahui apakah media buatan, ya, yang dibuat secara detail dengan reseptor tentu, apakah kita bisa menggunakan media alami jadi yang dimaksud dengan media buatan atau defined media ini adalah media yang komposisi kimianya ini sudah diketahui ya jadi sudah diketahui ini karena memang sengaja dibuat rinciannya masing-masing jenisnya apa saja jumlahnya berapa itu semuanya sudah diketahui Sedangkan media alami dikatakan sebagai media kompleks. Hal ini karena di dalam media tersebut komposisi kimianya tidak bisa diketahui secara persis. Kalaupun tahu macam-macam eh, atau jenisnya yang ada, tetapi jumlah dari masing-masing eh, bahan nutrisi ini eh, tidak bisa diketahui. Misalnya Yeast, kemudian ekstrak daging ataupun ekstrak darah susu dan sebagainya itu adalah dikenal sebagai media alami yang kita tidak dapat mengetahui isinya secara persis Oke komponen utama penyusun media pertumbuhan mikrosma adalah unsur karbon nitrogen fosfat nah ini sama seperti tadi ya jadi unsur-unsur makronutrien, mikronutrien, dan juga vitamin itu harus ada di dalam media pertumbuhan. Media pembiakan kultur mikrosmi biasanya terdiri dari ekstrak daging, ekstrak ragi, pepton, dan agar. Jadi untuk media pertumbuhan dan media pembiakan, ini setiap media yang dibutuhkan ini sekarang ini sudah bisa kita cari informasinya dari berbagai jurnal, dari hasil penelitian ini bisa kita adopsi untuk digunakan. Media menjadi suatu hal yang penting agar mikroba yang, yang dapat hidup dan menentukan bahwa mikroba yang diperiksa adalah benar-benar mikroba yang dicari. Nah, ini kembali lagi seperti penjelasan sebelumnya, dengan media yang cocok atau media yang sesuai, maka mikroba yang kita uh, jadikan target juga bisa diperoleh dengan uh, pertumbuhan yang cocok. Jadi, Biasanya, media juga dibedakan dengan penambahan bahan tertentu, di samping menumbuhkan mikroba yang diinginkan sekaligus juga menghambat pertumbuhan mikroba yang lain yang tidak dikehendaki. Di sini, ada macam-macam media biakan atau media kultur. Ada media selektif, ada media semi selektif, ada media diferensial. Jadi, media selektif berisi senyawa-senyawa kimia secara selektif mendorong pertumbuhan mikroba tertentu dan menekan pertumbuhan mikroba yang lain. Jadi, secara selektif yang tidak dikendaki, tidak tumbuh atau terhambat, sedangkan... Yang tumbuh adalah yang memang dikehendaki. Ini, kita menggunakan media selektif. Jadi, dengan penambahan e, bahan kimia tertentu atau nutrisi tertentu, ini bisa kita capai. Lalu, ada juga media semi selektif. Ini secara selektif membantu pertumbuhan beberapa mikroba, tetapi mikroba lain tidak bisa tumbuh. Jadi, ini e, di bawah yang selektif. Jadi, ada semi selektif. Kemudian ada juga media diferensial. Media ini berisi senyawa kimia sebagai indikator sehingga dapat digunakan untuk membedakan beberapa ataupun dua mikroba, kelompok mikroba yang berbeda. Jadi dengan media diferensial ini misalnya nanti yang tumbuh akan menunjukkan warna yang berbeda. Misalnya ada warna putih, warna-warna krem, kemudian ada yang berwarna kemerah-merahan, dan warna sebagainya. Ini menunjukkan bahwa warna ini akan muncul, menunjukkan bahwa di dalam biakan tersebut terdapat lebih dari satu macam bakteri. Jadi, secara tumbuh dengan media diferensial, ini bisa kita bedakan. Oke, okay. nah kita lanjutkan dengan faktor lingkungan. Tadi faktor nutrisi, sekarang faktor lingkungan uh, yang sangat penting berkaitan dengan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba di dalam laboratorium. Yang pertama adalah suhu. Jadi berdasarkan suhu uh, kelompok mikroba bisa dibedakan menjadi tiga kelompok. Ada kelompok psikrofil, ada kelompok mesofil dan ada kelompok termofil. Ya, jadi masing-masing mempunyai uh, rentang suhu optimum untuk pertumbuhannya yang berbeda-beda. Jadi untuk psikrofil akan tumbuh optimum pada suhu 28 derajat Celcius. Sedangkan rentangan yang bisa ditahan, di, uh, ya, yang dia tetap bisa tumbuh, yaitu dari suhu 5 sampai 30 derajat Celcius. Ya. Sedangkan mesofil ini yang bisa tahan pada suhu sedang dengan kisaran 15 sampai 50 derajat Celcius. Dan tumbuh optimumnya di sekitar 35 atau 40 derajat Celcius. Pada kelompok lain, yaitu bakteri yang berada di dekat atau yang berada di sumber air panas, semuanya ini adalah bakteri-bakteri kelompok termofil atau bakteri yang eh, bisa bertahan hidup pada suhu eh, kisaran 50-60 derajat Celcius, Jadi, ini cukup tinggi. Ya. Kemudian, faktor lingkungan yang lain adalah eh, pH atau keasaman. Secara umum bakteri tumbuh baik pada suhu 5 sampai 48. Ini kisaran suhu yang bisa kisaran pH yang bisa tetap diperoleh pertumbuhan bakteri. Nah, untuk kelompok ragi pH-nya termasuk rendah, ya. Ini beberapa uh, mikroba mempunyai kisaran pH yang tertentu. Ini pun juga berasal dari hasil penelitian, sehingga kita bisa mendapatkan informasi uh, apakah bakteri yang akan kita gunakan dalam studi ini merupakan bakteri kelompok yang tahan pada pH berapa. Jadi, itu juga ingin untuk membantu supaya media yang kita siapkan juga sesuai eh, baik nutrisinya, baik suhunya maupun juga pH-nya. Jadi untuk mengatur mengubah pH ini biasanya digunakan larutan HCl maupun KOH untuk menurunkan atau meningkatkan pH. Kemudian yang lain adalah faktor oksigen Nah, berkaitan dengan kebutuhan oksigen, bakteri ini bisa dikelompokkan jadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Ya. Atau lebih detail lagi, ada aerob ini, ada yang obligat. Ya. Jadi, selalu membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan hidupnya. Sebaliknya, untuk yang anaerob obligat, dia bakteri ini dapat tumbuh, dapat hidup tanpa adanya oksigen sedangkan yang berada di tengah-tengah ya Apakah itu aerob fakultatif atau anaerob fakultatif kita kenal istri ada mikro aerofilik ini butuh oksigen hanya uh, dalam jumlah sedikit ya. dan uh, biasanya ini juga Kadang kita agak sulit, apakah ini betul-betul sebagai um, mikroafilik ataukah fakultatif anaerob? Karena untuk istilah fakultatif anaerob ini biasanya bakteri juga berada di tengah-tengah. Jadi, um, jika kita menumbuhkan um, bakteri dalam media cair ya, untuk kelompok aerob obligat, ini akan tampak pertumbuhan bakteri pada e, permukaan ya pada lapisan e, paling atas karena bakteri-bakteri ini tumbuh baik jika bersentuhan atau e, berkenaan dengan ketersediaan oksigen yang cukup. Sebaliknya yang anaerob obligat, dia akan tetap tumbuh tetapi di dalam dasar uh, media cair yang kita gunakan. Ini karena si bakteri ini, kelompok bakteri ini, tidak uh, menyukai atau uh, tidak memerlukan oksigen. Sedangkan fakultatif anaerob ini biasanya tumbuhnya uh, pada saat tidak ada oksigen, dia bisa berperan sebagai um, anaerob. Ketika ada ketersediaan oksigen, cukup dia bisa hidup sebagai kelompok aerob. Jadi, ini uh, bisa menyesuaikan pertumbuhannya dengan ketersediaan oksigen yang ada. Uh, faktor lingkungan lain yang juga penting adalah tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik ini um, berkaitan dengan uh, ketersediaan, bagaimana kadar garam atau kadar gula di dalam uh, nutrisi atau yang berada pada lingkungan uh, mikroba yang kita tumbuhkan. Jadi, um, dengan tekanan osmotik yang berbeda antara isi sel bakteri dengan cairan yang ada di luar sel bakteri maka ini akan mempengaruhi pertumbuhan si bakteri itu sendiri. Jadi tekanan osmotik ini biasanya misalnya kita temukan pada proses pembuatan atau pengawetan makanan, apakah itu menggunakan garam dalam konsentrasi yang tinggi yaitu pada proses pembuatan asinan ataukah pembuatan manisan kita menggunakan larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi sehingga konsentrasi yang tinggi ini lebih besar konsentrasinya dibanding konsentrasi yang ada di dalam sel konsentrasi cairan sel nah apa akibatnya ketika bakteri ini diletakkan dalam lingkungan yang konsentrasinya tinggi, maka isi sel, de, isi atau cairan yang ada di dalam sel bakteri ini akan tertarik keluar. Dengan begitu, eh, si bakteri akan mati. ya Oleh karena itu, eh, bakteri ini biasanya eh, harus ditumbuhkan dalam media yang memang cocok, jadi tidak mengalami proses plasmolisis. Kalau terjadi plasmolisis itu, maka cairannya di dalam sel bakteri akan tertarik keluar sehingga bakterinya tidak tumbuh karena uh, mati ya, jadi cairan yang ada di dalam selnya tidak dapat dipertahankan karena tertarik keluar itu karena adanya tekanan osmotik nah yang terakhir mungkin ini uh, berdasarkan hara yang diperlukan ini terutama kalau kita bicara tentang mikroba yang ada di alam ya bakteri ada di alam ini ada kelompok-kelompok fototrof, ada kelompok kemotrof, ada kelompok ototrof dan heterotrof. Ini semuanya pengelompokan yang uh, dikaitkan uh, berdasarkan um, keperluan atau sumber energi yang dibutuhkan, dan sumber karbon yang dibutuhkan. Secara singkat bisa kita uh, uraikan di sini. Jadi berdasarkan sumber energinya, um, mikroba ini ada yang bersifat kemotrofik, ada yang bersifat fototrofik. Kemotrofik, energinya berasal dari bahan kimia, sedangkan fototrofik, energi berasal dari sinar matahari. Sedangkan untuk sumber karbon, dikenal ada ototrofik, ini membutuhkan CO2 sebagai sumber karbon sedangkan heterotrofik ini membutuhkan senyawa organik sebagai sumber karbon. Nah, dari paduan atau kombinasi sumber energi maupun sumber karbon ini bisa kita peroleh adanya kelompok yang chemoautotrof ataukah heterotrof sebaliknya bisa juga ada foto autotrof dan foto heterotrof. ini semuanya nanti kembali lagi pada uh, kelompok kelompok mikroba ini dikaitkan dengan um, sumber energi yang diperoleh. baik uh, demikian untuk materi yang berkaitan dengan nutrisi ibu, yang lebihnya. ibu maaf nanti uh, kita bisa melanjutkan dengan diskusi. terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.